Bupati Mandailing Natal, Dahlan Hasan Nasution, menghadiri acara peresmian Majelis Tahlim Baitul Buhori di Desa Longat, Kecamatan Panyabungan Barat. Selain dihadiri oleh Bupati, peresmian Majelis Tahlim Baitul Buhori ini juga dihadiri para pimpinan Pondok Pesantren Semandailing juga Tabaksel, serta ribuan jamaah yang tergabung dari beberapa kabupaten kota. Selain pengajian, Majelis Tahlim ini juga akan membuat terobosan dengan menghadirkan bukti baru sejarah para ulama besar Mandailing menuju wisata religi. Tuan Nalomop mengucapkan terima kasih kepada pemerintah daerah yang mendukung penuh program dari Majelis Tahlim Baitul Buhori ini. Selain itu, Bupati juga mendaftar sebagai jamaah dari majelis ini. Majelis Tahlim Baitul Buhori ini membangkitkan semangat dirinya untuk menggali sejarah para ulama di Madinah. Acara peresmian Majelis Tahlim Baitul Buhori ini juga ditandai dengan penandatanganan prasasti oleh Syekh Haji Ibrahim Zanun Al-Maki As-Solati, disaksikan oleh Bupati Mandailing Natal, Wakil Ketua DPRD, beserta tamu undangan lainnya yang hadir pada peresmian Majelis Tahlim Baitul Buhori ini. Yeah.